filosofis merupakan satu cara pendekatan. 2. Filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang lebih arah menurut aliran filsafat. 3. Filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori. Kami buka session pertama. Untuk satu session kami memberi 2 pertanyaan. Baiklah, saya ingin bertanya. Pada teman-teman, silakan dicatat apa yang ingin saya tanyakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ellen Carmilla, saya dari kelompok 1. Bisakah Anda jelaskan tentang education is the sum total of learning of experience during a lifetime? Bukan langsung harus melalui sekolah atau organisasi-organisasi, tapi juga bisa melalui pengalaman-pengalaman. Contoh. Kan ada apa tuh kata bijak itu, pengalaman adalah guru terbaik. Contohnya kita kalau di sekolah kan sekedar di ruang sekolah belajar tentang mungkin pelajaran matika, pelajaran bahasa Indonesia atau mata-mata pelajaran di sekolah. Kalau melalui pengalaman kan kita bisa belajar tata krama, sosial di masyarakat. Itu kan melalui pengalaman. Artinya ilmu itu bisa didapat di mana saja kan? Iya. Bisa didapat di mana saja. Cek mana? Bisakah Anda jelaskan? Hari ini kami diskusi masalah filsafat pendidikan. Ikuti kami terus. Ada seorang profesor mengatakan bahwa belajar itu atau sekolah itu tidak perlu pintar, yang penting punya cita-cita yang tinggi. Sekarang aku tanya menurut kamu, kira-kira apa lah kira-kira? Jawab yang tadi ya. Tidak apa? Iya, karena dengan adanya cita-cita, kita harus berusaha untuk mencapainya. Mm-hmm. Ya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman tadi, ya belajar itu pasti harus belajar. Artinya? Dengan cita-cita yang tinggi kita harus kuat untuk belajar. Usaha ya belajar. Baik. Silakan coba. Apa? Apa maksud sekolah tidak perlu pintar, yang penting punya cita-cita. Kalau seandainya ini pas. Pas. Coba kawan. Menurut ada salah seorang profesor mengatakan bahwa sekolah itu tidak perlu pintar, yang penting punya cita-cita. Harus punya cita-cita, soalnya kalau kita mempunyai cita-cita, kita lebih giat lagi belajar atau mencari sesuatu yang belum tahu itu dicari kembali melalui cacat media. Sekarang sudah canggih kan, yeah. Seandainya belum mengetahui tentang itu, kita bisa buka Google, cari buku. Sudah itu kita mempraktekkan, seandainya kita tidak bisa kita praktekkan, tidak harus kita belajar, kita praktekkan ya. Oke, sebelahnya. Sama. Tidak ada tambahan, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Pas. Coba yang siapa nih? Kali. Apa tadi soalnya Pak? Sekolah itu tidak boleh, tidak perlu pintar, yang penting punya cita-cita. Yo, karena kesuksesan tidak semata-mata diukur oleh kecerdasan dan nilai-nilai akademisi. Prinsip belajar adalah untuk memahami sesuatu, bukan menghafal. Karena hafalan bisa lupa. Lupa tuh. Sudah. Dia mau terima kasih. Sudah. Itu namanya belajar memahami. Coba dong. Coba dong di belakang. Belajar itu, sekolah itu tidak perlu pintar. Selain itu,
yang penting punya cita-cita. Apa maksudnya? Kita dengar dulu kawan kita ngomong. Kalau cita-cita itu kan sebenarnya tujuan hidup kita kan. Kalau belajar ya cuma sekedar belajar baik. Kalau kita punya cita-cita, kita itu ada usaha, ada didampingi dengan niat. Iya, ada niat untuk mencapai cita-cita itu supaya berhasil. Kalau sekedar belajar ya cuma ya sebatas belajar itulah. Kalau punya cita-cita, itu tadi belajarnya lebih giat untuk mencapai cita-cita kita tadi. Subhanallah, agak mendekat. Coba. Ada seorang profesor mengatakan, kudak sebut siapa orangnya, yang penting dalam kajian, dalam pendidikan ini mengatakan bahwa sekolah itu tidak perlu pinter, yang penting punya cita-cita yang tinggi. Apa maksudnya kira-kira? Maksudnya dia harus rajin belajar biar lebih mementingkan cita-cita dia. Yang penting rajin di segala bidang. Oke. Jadi macam ini, aku tambahi ya, bukan ujaku aku yang benar, tapi paling tidak kamu dapat ilmu di dalamnya. Jadi ada seorang ya dalam satu kelas, anggap be orang tigo, wong tigo ini pinter artinya mah ini, ada juara tigo, ada juara satu, ada juara duo, ya, atau juara empat, pinter. Anggap be dari wong empat ini dia pinter, kena juara tadi. Tapi yang kelimonya tak juara tidak, bodoh. Tapi cita-citanya tinggi. Ternyata anggap be tamat sekolah SMA, ini maksud profesor ini sebenarnya. Nah, setelah tamat SMA, yang juara satu belaki, yang juara dua tak sekolah lagi, tak melanjutkan kuliah, yang juara tiga sama bae. Atau punya bini, anggap lanang kan. Yang juara empat, ma itu juga. Ternyata yang tak juara tadi, cita-citanya tinggi. Apapun yang terjadi, aku harus melanjutkan kuliah. Biarlah cak mano, walaupun wong tuaku tak perlu berduit, yang penting aku harus nak selesai sampai kuliah. Bertemu tak jawabannya? Bertemu tak jawaban? Jawaban yang kusampaikan tadi. Wong empat tadi kan pinter. Tapi cita-citanya? Cita-cita endep. Dia enggak melanjutkan cita-citanya kan? Iyalah, artinya kan ini. Makanya tadi di bahasan kita kan sekolah itu enggak perlu pintar, yang penting punya cita-cita yang tinggi. Wong pintar tadi ternyata pintar yang empat tadi kan juara galo. Tapi yang tadi cita-cita tadi, siko lah nikah lagi. Nikah lagi. Seolah-olah dia lah nikah. Si kok ada lagi tak mau, tak lanjut dan segala macam. Tetapi yang tak pintar tadi, dia punya cita-cita yang tinggi. Sampai dia kuliah, ternyata setelah kuliah dia begawi, jadi dosen. Setelah jadi dosen dapat kuliah lagi S2, S3, sampailah mereka jadi profesor. Terakhir ada jawaban, dibenarkan. Sama kayak aku dulu. Aku dulu di dusun, jujur baik, kalau nak dihitung-hitung aku ini juara tiga mungkin. Juara satunya ada kawan aku, sekarang lah bercucu. Juara dua sudah bercucung juga. Di dusun itulah. Tamat sekolah, dia sudah mujang. Akhirnya berkeluarga. Sementara aku ini, yang penting aku harus belajar. Lemak sekarang kamu. Ya, SMA di dusun dewek. SMP ada dusun dewek. Pas kuliah, dekat pulau. Sampai, nah seperti yang kamu ini, kamu yang kamu sekarang ini, ada yang ngomong, oh berhenti pula kuliah ini, anak lalado, ini, di mana dia kuliah? Oh di situ, oh kuliah ada pula bagus pula. Tetapi ketika kamu lah sarjana KG, lah diterima PNS dengan hasil sarjana kamu, lain lagi ceritanya. Paham? Mungkin itu ya. Yang dapat kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kemudian apa yang dicapai tadi, yang dikatakan perisapa tadi akan ditemukan. Nah, ada pertanyaan? Ada lagi. Ada lagi ya? Ya, oke. Okay. Sementara itu dulu.